everyone, come back again with me, Ria. And today, I have Bayu here with me. Well, boy English, it's from Indonesia, okay. Okay, jadi hari ini ada Bayu, yay. Hai. Yep. Jadi kenapa ada Bayu di sini? Kenapa? Ya, pengen undangan ya. Pengen aja, Oke, jadi Bayu ini salah satu partisipan ESEC yang pernah pergi ke India dan dia pergi ke sana juga gratis. Yeay. Bahkan apa? Surplus ya? Alhamdulillah dapat sedikit uang jajan. Oh, gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang nanya juga ya, gimana sih caranya keluar negeri gratis gitu. Oke, jadi apa kan tanya-tanya Bayu di sini ya. Baik, jadi kamu awalnya gimana sih, Bay? Dari keterima ESEC dulu deh. Setelah keterima ESEC, kamu masalah pendanaan gimana awalnya? Gini, kalau boleh cerita, jadi awal itu aku dan teman-teman memang daftar bareng ya. Jadi kita niat bareng, yuk kita daftar bareng. Dan setelah diterima, hal yang menjadi aku pikirin adalah ketika orang tua ternyata tidak mengizinkan. Waduh. Nah, tidak mengizinkannya dalam hal apa? Dalam hal finansial. Jadi aku minta orang tua, Pak, tolong kirimkan uang untuk pendaftaran ini. Dikirim tuh. Nah, setelah itu aku minta lagi, Pak, untuk dana pesawat, dana hidup di sana sekian. Terus orang tua kaget. Tuh, setahu Papa ini gratis loh. Kamu gak bilang dari awal gitu kan? Waduh. Terus dari situ Papa bilang, yaudah sekarang kamu mau ikut atau gak ikut, terserah kamu. Waduh. Itu bukan urusan Papa. Apalagi soal uang, udah sana. Nah, dari situ aku sama-sama apa ya? Depresi, kaget juga, dan ya, instead of mengeluh atau meratapi nasib, aku mikir, kayaknya dulu ada deh kakak angkatan yang pernah ikut. Dan itu aku dengar dapat uang juga gitu kan. Nah, aku mikirlah dari situ. Dari berawal dari kekecewaan aku masuk UI ini. Nah, gitu. Ya, terus aku coba cari list alumni nih di UI ini. Gimana aja sih mereka? Dan ternyata mereka itu banyak sekali berkiprah di institusi nasional, baik itu bisnis ataupun non-bisnis. Dan mereka menempati posisi yang cukup strategis. Nah, dari situ aku mulai nih, gimana kalau aku minta uang mereka? Dalam hal ini, propose dengan program ini, semata-mata gak minta, tapi aku mengadakan kerjasama gitu. Jadilah aku kirim tuh proposal ke mereka gitu. Oke. Jadi kemarin kamu mengajukan berapa banyak proposal, Pak? Secara umum sekitar 6 ya. 6 itu ke institusi termasuk universitas. Tapi dari 6 itu enggak semua ya, memang tembus. Dan yang tembus itu alhamdulillah itu ada 4 dari 6 itu. Terus wow, empat banyak banget, Pak. Gak apa-apa sih, sebut aja. Yang pertama sih jelas ya dari universitas. Dan yang terutama sekali dari international program UI sendiri ya. Karena memang encourage their students to go abroad, so they have to support material and non-material. Itu termasuk dua ya, universitas dan UI. Maaf, international program. Nah, ini yang menarik mungkin yang ke sektor bisnisnya nih, yang usahanya aku kirim itu alhamdulillah nih dapat dari BRI dan BRI Syariah. Kok bisa ya? Waduh, haji mumpung. Mungkin orang tuh mikir ya, kan kamu kok bisa dapat dari situ sih? Kamu ada link ya? Kamu ada keluarga ya di sana? Aku jawab, ya ada sih saudara, saudara seiman gitu kan. Ada-ada dulu. Karena emang aku gak mengandalkan keluarga atau kenalan itu, tapi aku tadi mengandalkan bahwa ini adalah alumni dari UI. So, aku optimis bahwasanya sebagai kakak angkatan nih yang sudah bekerja, sudah mapan, pasti seneng dan lihat adiknya tuh cari pengalaman, ingin belajar lebih. Nah, soal finansial, ya insya Allah lah bisa membantu gitu kan. Nah, ya alhamdulillah dari situ, yang pertama itu dari BRI, itu adalah pada saat itu ya, sekarang sudah ganti, itu Pak Jarod Kusumayadi. Pada saat itu direktur UMKM, jadi di bawah direktur utama. Yang kedua itu BRI Syariah,
itu memang nggak secara langsung alumni, tetapi direktur yang bersangkutan itu adalah berasal dari tempat saya lahir. Oh, sekampung. The power of sekampung. Alhamdulillahnya. Dia, wah ini anak desa nih, ke luar negeri. Katakan seperti itu. Dan ya alhamdulillah dari kedua itu mendapatkan jumlah yang cukup signifikan. Itu dari awal kamu sudah nyusun budget, itu tuh kamu berapa total dana yang kamu butuhkan dan juga akhirnya tercover berapa, gimana? Oke, kalau estimasi biaya pasti ada kan ya? Iya. Dan dari estimasi biaya itu justru yang paling banyak menyerap itu adalah biaya pesawat atau transportasi. Oh ya, selalu ya. Nah, biaya pesawat dari Indonesia ke India itu rata-rata kalau saya lihat pulang pergi itu 14 juta. India? Iya, dalam arti kata satu berangkatnya 7 juta gitu. Kok mahal India? Karena emang rutenya itu nggak ada yang secara langsung ke sana. Sekalipun maskapai besar itu harus melewati negara tertentu dulu. Oh iya, iya. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya pas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, hamin 3 minggu saat saya depresi itu belum dapat uang, itu saya coba browsing cari tiket ya. Dan alhamdulillah nemu nih salah satu maskapai yang menawarkan harga pulang pergi itu cukup 7 juta. Atau kurang dari 7 juta sih, 6 juta sekian gitu. OMG. Itu benar-benar itu murni pertolongan dari yang Allah. Kuasa, ya. Ya. Dan itu berhasil ya katakan mengurangi nilai itu secara signifikan lah. Jadi estimasi total biaya ya katakan selama 7 minggu di sana itu 16 juta sekian. Okay. Dekat 17 juta. Jadi, nah, dari total biaya itu alhamdulillah dari sponsorship ya, kita bisa bilang sponsorship ya atau bantuan dana kapitalis nih, coba dari international program itu dapat 2 juta. Kemudian UI atau universitas itu 3,5 juta. Kemudian dari BRI yang konvensional itu alhamdulillah 5 juta. Kemudian yang BRI Syariah alhamdulillah dapat 10 juta. Bang Syariah, wow. Nah, jadi alhamdulillah jadi dari jumlah itu bisa mengcover dan bisa untuk sisanya kita pakai ke yang ya hal-hal yang dibutuhkan gitu. Oh, itu bentuk kerjasama antara kamu dan para sponsor itu apa? Seperti apa? Oh, gini, jadi ini untuk saran teman-teman juga ya yang di luar sana. Saat aku nerima telepon, khususnya dari BRI ya. BRI itu bilang, Mas ini sponsorship ya. Ya, so kalau sponsorship, Mas harus mempromosikan atau mengikutsertakan institusi kita ke aktivitas Mas di sana. Dengan kata lain, Mas harus jadi duta kami, ya, katakan seperti itu ya. Tapi akan beda Mas ketika Mas nanti mintanya itu dalam bentuk bantuan dana. Kalau bantuan dana pure kita bantu Mas, Mas nggak usah bikin atribut apapun yang berkaitan dengan institusi kami. Nah, karena saat itu aku mintanya sponsorship ya, jadi memang aku harus mencantumkan logo BRI di atribut presentasi, kemudian baju termasuk t-shirt. Oh, bikin kaos, bikin kaos. Bikin kaosnya, amin. Dua. Ya, amin tiga. Itu minta masnya, Mas, cepet Mas, hari ini bisa jadi. Itu terus yang BRI Syariah, itu agak berbeda. Mereka cuma meminta saya untuk bikin laporan akhir itu dalam secara 7 bulan aktivitas apapun dilaporkan dan dikirimkan ke BRI Syariah. Oh, dikirimnya pas akhir periode atau tiap minggu begitu? Itu bisa pilihan, tapi saya milih di akhir. Begitu ya. Jadi biar sekalian komprehensif. Ini aktivitas saya selama 7 minggu di India, so saya kirimkan gitu. Oke, itu yang bikin menurut kamu ya, yang bikin proposal kamu itu menarik mereka tuh apa sih? Oke, ini ada berbagai faktor ya. Oke, selain yang tadi ya di Power of Kampung. Sebenarnya faktor yang terpenting dan itu tidak kelihatannya, itu ada dari diri kita sendiri, yaitu niat. Itu yang terpenting sih. Jadi niat kita untuk katakan exchange itu apa? Kalau niat kita, insya Allah katakan luhur lah ya untuk belajar, untuk gimana sih suasana di luar dan saya ingin cari
bukan sekedar pengalaman tapi juga pelajaran gitu loh. Dan itu benar-benar diniatin, nggak sekedar main-main lah ya katanya. Itu ya secara langsung atau nggak langsung akan mempengaruhi. Itu yang justru menurut saya terbesar sih, itu yang pertama. Jadi kemarin kamu bilang niat kamu apa? Itu yang dibanyak pertanyaan juga ya, ini nggak melebar gitu. Waktu ditanya ini, baik kenapa sih pilihin dia? Dia kan kotor, porno, nggak macam kan. Aku bilang, ah kata siapa, emang kamu pernah kesana gitu kan. Nah justru itu, aku lihat India sama Indonesia ini kompleksitas masalahnya hampir sama. Masyarakatnya hampir semua padat, banyak juga dengan sistem transportasinya, ekonomi, segala macam budayanya yang multikultural itu juga sama. Saya ingin lihat different perspective lah. How Indian people see their own problem, how Indonesians see their own problem. So, lebih ke situ justru. Itu. Nah, itu faktor utama ya. Faktor kedua adalah program itu sendiri yang ditawarkan. Apakah programnya itu berbobot atau enggak? Dilihat dari ragam kegiatannya, kemudian dari partisipan yang mungkin dari mana saja, kemudian kejelasan institusi yang mengadakan gitu ya, itu kan sudah pasti. Dan yang selanjutnya adalah dari kita sendiri yang bersifat apa ya, prestasi atau pencapaian. Dalam hal ini nggak harus kita itu ikut banyak hal, enggak. Tapi dilihat dari nilai akademis saja, itu sudah sangat mengeri. Karena saat dari pihak sponsorship handphone itu, yang pertama mereka tanyakan tuh, atau komentar itu adalah, ini nilainya A semua ya? Wah, ini pinter dong gitu kan. Saya, ya alhamdulillah ini segala macam. Nah, berarti dari situ kan salah satu concern mereka adalah lihat record akademis kita ya. Selain itu, tadi dari pengalaman, dari non-akademik, organisasi, kepanitiaan, volunteer yang lain itu sangat mempengaruhi. Jadi satu proposal ini memuat informasi tentang proyek atau program yang kita jalani dan juga informasi diri kita. Jadi mampirkanlah hal-hal yang relevan mengenai diri kita yang itu bisa jadi nilai jual. Menurut pengalaman saya, kuncinya ada di situ. Itu informasi diri itu dalam bentuk CV atau kamu nulis paragraf? Ada yang berbentuk macam motivational letter, ada juga yang saya kirimkan dalam bentuk CV. Beda-beda itu tergantung. Tadi kayaknya baru nomor satu tadi ngomong gitu. Iya. Apa tuh? Jadi lupa juga karena merembes tadi. Ini loh yang bikin proposal kamu atraktif. Ya itu satu faktor internal tadi ya. Iya. Faktor eksternal. Ini yang mungkin nggak saya alami. Jadi ikatan keluarga atau relasi itu sangat penting ya. Dan itu sangat mengenai soal-soal. Misal ada kerabat atau saudara yang ada di posisi strategis. Itu bukan bermaksud nepotisme atau apapun. Itu salah satu hal yang jadi penentu lah ya. Tapi daripada melihat itu, lagi-lagi saya melihat ke faktor yang pertama tadi. Dari diri kita. Dari niat, dari kualitas diri kita, dari program yang kita jalani. Menurut saya kalau ketiga aspek itu sudah terpenuhi, insya Allah kemungkinan besar diterima akan ada gitu. Gitu sih. Oh gitu. Terus kamu ada trik-trik khusus lain nggak supaya kamu bisa dapat dana bantuan tuh? Selain yang sudah kamu jelaskan. Secara umum nggak ada. Tapi tadi aku lebih menekankan kepada niatan kita. Niat ya, lebih ke niat. Iya, niat. Intention kita untuk ikut aktivitas itu tuh apa? Dan sebisa mungkin menghubungkan field kita sekarang atau major kita sekarang. Contoh nih saya akuntansi. Gimana sih menghubungkan antara akuntansi dengan program yang saya jalankan itu dan aspek atau prospek kedepannya seperti apa? Emang kemarin di India kegiatannya seperti apa? Kalau di India tuh fokusnya ke pendidikan ya memang. Jadi ngajar anak SD, SMP dari yang kondisinya maaf kurang mampu sampai kondisi yang benar-benar itu di sekolah yang munafik lah ya. Iya, gitu. Nah, di situ selain ngajar secara akademis, matematika, bahasa Inggris, kemudian yang lain, juga budaya ya seperti asli yang lain. Dan di situ juga kita belajar di satu kantor NGO. Iya. Di kantornya. Kemudian kita belajar administrasi
dokumentasi segala macam, kemudian termasuk ya adalah sedikit itu aspek keuangan atau akuntansinya. Jadi kamu menghubungkannya deh yang terakhir tadi. Dan okay, sebenarnya aku lebih melihat aspek akuntansi ini ke lebih praktikal. Jadi daripada melihat akuntansi ini terbatas hanya di teori saja, kemudian di atas kertas, aku juga melihat di kondisi sosial, di mana sih perekonomian India ini berjalan. Dan itu terbukti aku bisa mengidentifikasi bahwasannya di India ini yang bisa aku pelajari dan kita semua bisa pelajari adalah kemandirian ekonominya dari produk otomotif, makanan, apapun mereka produksi sendiri. Sekalipun ada merek luar, pasti akan mencantumkan nama India di situ. Oh, cinta dalam negeri ya. Jadi itu yang sebenarnya aku pelajarin dari aspek ekonomi itu lebih praktikalnya seperti itu. Jadi lebih melihat suasana yang nyata. Di atas kertas oke lah kita lihat oke bagus, tapi gimana di lapangan ternyata itu yang bisa saya pelajari dari tadi yang poin awal yang saya bilang itu. Iya benar-benar. Terus kamu ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita sebangsa setanah air supaya mereka juga termotivasi bahwa kita tuh bisa ke luar negeri kalau meskipun kita kesulitan uang ya, bisa dikatakan. Itu. Poin utamanya itu jangan takut kalian untuk keluar hanya karena alasan finansial. Itu yang jangan sekali membatasi kalian. Nah, yang perlu kalian persiapkan justru sekarang ini adalah bekal kalian di depan, dalam artian gimana sih sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kalian sebagai bahasa internasional untuk komunikasi, untuk bahasa pengantar. Fokus di situ, kemudian tentunya di background ilmu kalian. So kalau kalian mau belajar, mau mengadakan konferensi mungkin, mau belajar S2 atau segala macam, jangan takut hanya karena finansial. Itu yang pertama aja, mindsetnya harus saya tuh bisa, finansial tuh oke, itu penting, tapi itu bisa diupayakan. Dan yang terpenting tadi, membangun diri kita dari bahasa Inggris. Mungkin IELTS itu yang sekarang lebih accredited, TOEFL juga penting. Nah, teknikal semacam itu juga penting gitu sih. Berarti tekad yang kuat disertai dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan juga skill yang ya sesuai dengan keinginan lah ya, maksudnya sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan, itu sangat penting ya. Despite of kita kurang duit atau apalah yang semacam itu ya. Karena kesempatan terbuka lebar ya. Karena banyak orang yang bilang orang sukses itu kadang dibedakan antara satu orang yang benar-benar pinter, cerdas, tapi yang satu ini biasa aja tapi akses informasinya lancar. Benar-benar. Nah, itu jadi kejelian kita dalam memilih informasi, mencari informasi itu justru bisa jadi yang terdepan. Itu sih. Oke, itulah dia dari Bayu. Berarti untuk teman-teman, kalian bisa, kita harus tetap semangat ya. Ada kata-kata terakhir nggak, Bay? Pokoknya dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian menimba ilmu, berpengalaman, tetap ingat bahwasanya kalian lahir, kalian makan, kalian lakukan sesuatu awal di hidup ini adalah di Indonesia. So, do it for your country, do it for Indonesia. Do it for your country, do it for Indonesia. Oke, Bayu, terima kasih banyak ya. Udah menginspirasi teman-teman.